My Channel. Di video ini aku akan bahas tentang memberikan hadiah kepada dosen saat kamu sidang. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, sebenarnya ngasih hadiah ke dosen saat sidang itu kewajiban atau bukan sih ya? Nah, jadi sebenarnya aku tuh merasa ini sebenarnya jangan-jangan cuma apa ya budaya di fakultas atau jurusanku aja. Tapi ternyata ketika aku tanya sama teman-temanku yang dari universitas lain, bahkan dari luar Jawa juga, mereka tuh pada bilang kita kalau misalnya sidang emang harus ngasih sesuatu sama dosen. Nah, akhirnya aku pengen tahu apakah benar seperti ini. Nah, kebetulan di saat yang sama salah satu dosen yang sekaligus jadi ketua jurusanku itu bilang, dia bilang gini, jadi kalau misalnya mahasiswa itu banyak sekali yang dia itu saat sidang itu lebih repot mikirin konsumsi buat dosennya apa, hadiah buat dosennya apa, bingkisan buat dosennya apa, tapi mereka lupa mempersiapkan gimana caranya presentasi yang bagus, gimana caranya jawab pertanyaan, gimana caranya menuliskan laporan skripsi yang beneran bagus. Nah, mereka itu jadi lebih fokus untuk ke hal-hal yang tidak terlalu penting. Dan waktu itu dosennya bilang seperti ini, kamu tahu nggak sih, kamu nggak ngasih makanan ke dosen sekalipun, kamu tetap bisa lulus kalau misalnya penelitian kamu bagus. Dan dari situ tuh aku mikir, oh kalau kayak gitu berarti sebenarnya aku nggak harus ngasih-ngasih kayak orang kan. Nah, jadi ini tuh awalnya dari mana sih? Awalnya ini sebenarnya, dulu itu ada orang yang dia sidang, dan dia sebagai ucapan terima kasih, aku pengen memberikan sesuatu kepada dosen. Dan saat sidang tersebut, ada adik tingkat yang melihat, oh berarti harus ngasih ini ke dosen, maka dia harus ngasih ke dosen. Nah, saat si mahasiswa itu sidang, ada adik tingkat yang lagi ngelihat, oh berarti harus ngasih ke dosen nih. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang, sehingga itu udah jadi kayak budaya yang wajib, kalau misalnya nggak ngasih ke dosen aneh nih. Dan mungkin dari dosennya sendiri merasa, kayaknya aku harus dikasih nih. Nah, padahal sebenarnya tuh nggak ada kayak gitu, dan kamu tetap bisa lulus, dan dosen itu tetap harus memberikan nilai secara profesional, sekalipun dia nggak dikasih makanan ataupun bingkisan sama mahasiswanya. Jadi, banyak banget mahasiswa merasa aku tuh gak mampu untuk memberikan hadiah ataupun bingkisan seperti itu kepada dosennya. Tapi gimana lagi nih, aku harus maksain biar dosenku senang sehingga bisa memberikan nilai yang bagus. Padahal sebenarnya harusnya gak kayak gitu. Jadi dulu tuh setelah aku dengar penjelasan kayak gitu dari ketua jurusanku, akhirnya saat aku seminar proposal, aku tuh ngasih ke dosenku itu cuma ngasih roti sama satu botol minuman. Kalau teman-temanku untuk S1 aja, itu tuh ngasih ke dosen udah ada yang ngasih kue basah, minumannya dua jenis, terus nanti masih ngasih bolu lagi, masih ngasih nasi apa makanan berat lagi, terus nanti ngasih bingkisan kayak misalnya parsel buah gitu. Dan kayak kalau nggak kayak gitu tuh nanti nggak dilulusin gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang bilang kayak gitu. Nah, terus pas aku seminar proposal kayak gitu, dan dosenku untungnya baik banget, jadi dia benar memperhatikan presentasiku, jadi nggak lihat ya makanannya apa nih. Nah, terus dia waktu seminar proposal, dan teman-temanku itu biasa kalau orang kan buat apa ya peserta seminarnya itu tetap dikasih makanan lagi kan. Nah, tapi karena waktu itu aku nggak mau ribet dan aku lebih fokus sama presentasiku, sama laporanku, sama proposalku, akhirnya yang lain itu aku cuma kasih kupon untuk nanti ditukar kalau misalnya mau beli. Jadi kan waktu itu aku pas skripsi sambil aku punya usaha juga. Jadi aku kasih kupon minuman, nanti kalau misalnya mau beli nanti bisa ditukar ya. Dan ternyata akhirnya gak ada yang datang karena orang pada gak mau ribet gitu loh. Nah, terus udah itu saat sidang aku juga kayak gitu. Jadi aku gak ngasih terlalu banyak. Dan aku ngerasa ya udah it's fine kan. Karena aku juga gak tahu teman-temanku yang lain tuh pada ngasih apa ke dosennya. Karena kan sebenarnya dulu waktu S1 kita gak terlalu ngasih wah ke dosennya karena ya mahasiswa S1 kan. Nah, terus udah itu pas lanjut kuliah S2, waktu aku seminar proposal itu tuh aku bukan yang pertama seangkatan. Jadi ada temanku yang seminar proposal pertama, terus seminggu kemudian baru aku seminar proposal. Jadi waktu pas temanku ini seminar proposal itu kan dia kebetulan siang. Nah, terus udah itu dia ngasih apa ke dosennya? Dia ngasih makanan buat selama dia presentasi. Dosennya itu dia kasih kue basah, terus udah itu kacang-kacangan sama permen. Terus udah itu minumannya dua macam, satu minuman air putih biasa, satu lagi minuman manis. Terus udah itu dia masih lagi ngasih nasi buat dosennya, terus masih ngasih lagi kue. Udah kan, kupikir ya, kita ngasih sesuatu sesuai kemampuan aja kan. Nah, posisinya temanku ini adalah anak beasiswa. Jadi kalau misalnya di S2 itu, kita ada yang namanya anak beasiswa dari instansi atau kita beasiswa mandiri. Jadi kalau misalnya beasiswa dari instansi udah pasti uangnya banyak lah. Setidaknya dia tetap dapat gaji tetap saat kuliah, terus masih tetap lagi dibiayai buat kuliahnya, terus tetap juga dapat buat biaya hidup selama kuliah. Sementara kan kalau misalnya aku dapet beasiswa itu 500 ribu per bulan, ya itu buat SPP juga, buat biaya hidup juga.
terus juga nggak ada gajah tetap kan. Nah abis itu satu minggu kemudian, terus udah itu aku seminar proposal dan aku berusaha seminimal mungkin, karena waktu itu seminar proposal dosennya itu ada 4 dan aku mikir maksimal 100.000 nih budgetku. Karena kenapa, aku tetap harus ngeprint juga buat ini kan, buat presentasi nih, apa, buat presentasi aku tetap harus ngeprint proposal penelitianku yang ada puluhan lembar dikali lagi buat 4 orang dosen, terus udah itu sama yang lain-lain lah buat nyiapin minumannya. Terus akhirnya aku mikir maksimal 100.000 nih buat konsumsi dosen. Jadi waktu itu akhirnya aku beli bolu harga 20.000-an dapat 4, 80.000. Terus udah itu sama minumannya. Minumannya aku dapat 4 tuh, total 100.000 kan. Sama satu lagi jenis minuman apa, pokoknya di total itu nggak sampai 100.000 intinya. Nah, terus udah itu. Yaudahlah kan ya. Dan waktu itu siang juga, sama seperti temanku satu minggu yang lalu. Nah, terus udah itu presentasi. Sebelum mulai presentasi, dosennya datang ke ruang sidang, ke ruang seminar. Terus udah itu ada salah satu dosen yang bilang kayak gini, wah, konsumsinya cuma dikasih bolu sama minum aja ya, nggak ada nasi. Terus aku kaget coba, dan aku kayak, what? Aku pikir seminar proposal ini fokus sama presentasi gue, ternyata dipertimbangin juga makanan apa yang disediakan. Terus aku kaget banget, dan aku kayak langsung tiba-tiba nggak fokus sama apa yang mau aku presentasiin. Aku mikir, ya ampun, aku harusnya nyiapin makanan begini, begini, begini. Terus waktu itu kebetulan ada teman-temanku, terus mereka bilang, yaudah lah gak apa-apa, kamu presentasi aja. Kok soalnya kalau sekarang juga mau nyediain makanan udah gak sempet kan, dosennya udah datang semua, kita juga mau beli. Teman-temanku misalnya seandainya aku minta buat beliin apa kue basah atau snack-snack gitu udah gak sempet waktunya. Akhirnya udah lah presentasi aja. Akhirnya waktu itu aku presentasi, dan aku selama presentasi itu kayak ngeliatin minuman sama makanan yang aku sediain itu dimakan gak ya, bolunya dimakan gak ya. Dan ternyata bolunya gak ada yang dimakan, cuma akhirnya semua dibawa. Terus ada itu aku mikir, mungkin emang kayak gini ya, aku nggak tahu sih. Cuma dari 4 dosen itu cuma satu yang bilang kayak gitu. Dan aku kayak, sampai selesai sidang, itu tuh aku, selesai seminar itu tuh aku nggak mikir apapun lagi. Apa, aku nggak mikir, ampun tadi pertanyaannya banyak ya, atau tadi pas waktu seminar proposal ditanyain apa aja. Terus aku nggak mikir itu, aku cuma mikir, ya ampun aku harus tadi bawain nasi, iya bukannya bolu gitu. Akhirnya aku berjanji pada diriku sendiri untuk seminar hasil sama nanti sidang tesis itu aku harus aku yang pertama seangkatan, biar apa, biar nggak ada yang bandingin konsumsiku sama konsumsi teman-teman seangkatanku yang seminar sebelumku. Jadi akhirnya waktu itu alhamdulillah seminar hasil itu aku pertama seangkatan, dan waktu pertama seangkatan aku nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya waktu seminar hasil aku nggak ngasih bolu lagi, akhirnya aku ngasih nasinya itu nasi merah sama minuman Aqua. Jadi meskipun aku tetap berusaha untuk menekan biaya ya, karena kan penelitianku juga mahal, jadi aku berusaha menekan biaya untuk konsumsi-konsumsi kayak gitu. Akhirnya aku nyari dan kebetulan aku dapat tempat makan yang murah tapi enak makannya, dan aku kenal juga sama yang jualan, ya udah akrab lah sama yang jualan, jadi akhirnya dikasih murah juga. Dan biar kelihatan lebih classy daripada ngasih nasi putih, mending langsung aku ngasih nasi merah. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa ngasih nasi merah, ya ini lebih sehat dibandingkan nasi putih. Jadi untuk seminar hasil aku ngasih itu. Dan aku nggak dibandingin sama sekali karena nggak ada orang yang seminar hasil sebelumku. Kemudian saat sidang juga aku sidang yang pertama. Biar apa, biar nggak dibandingin sama orang lain. Dan waktu itu aku akhirnya sidang pertama. Dan aku nggak ngasih nasi sama sekali. Aku nggak ngasih nasi, nggak mau ngasih bolu lagi. Jadi aku ngasih kue basah aja, minuman. Terus sama parcel buah. Udah itu aja. Dan akhirnya aku nggak pernah ditanya-tanya lagi soal konsumsi apa yang dikasihin. Jadi intinya ya sebenarnya, pertama, kalau kamu nggak ngasih konsumsi sekalipun, kamu itu akan tetap bisa lulus asalkan presentasimu bagus. Tapi tetap aja di highlight ada beberapa dosen yang menanti makanan yang bakal dikasihin apa sih. Tapi ini nggak semua dosen ya, tetap ada beberapa dosen yang seperti itu. Jadi pastikan kamu mengetahui siapa sih dosen pembimbingmu sama dosen pengujimu, biar apa, biar itu tuh nggak jadi masalah gitu loh saat nanti kamu presentasi. Oke, presentasimu bagus, terus ternyata itu yang jadi apa ya, yang di-highlight sama dosennya, bukan malah presentasi yang di-highlight. Terus kedua, sebenarnya kamu boleh memberikan apapun sesuai dengan kemampuan kamu. Karena apa ya, kemampuan finansial setiap orang beda-beda ya. Ada yang orangnya dapat beasiswa, ada yang dia orang tuanya kaya bisa minta sama orang tuanya. Di satu sisi juga ada orang yang apa ya, masih berusaha berjuang buat biaya hidupnya sendiri, apalagi buat ngasih ke orang lain kan. Ya, kayak gitu sih. Sebenarnya, jadi sebenarnya kamu nggak perlu terbebani saat sidang dengan itu. Kalaupun seandainya kamu memang, aku kayaknya bakal terbebani nih, kamu mungkin bisa minta tolong ke teman-temanmu. Jadi dulu waktu pas aku nyiapin
parcel buah buat sidang tesis itu kan lokasi yang jual parcel buahnya itu agak jauh dari kosanku dan aku juga nggak punya motor waktu itu. Akhirnya teman-temanku yang bantu buat nyarikan parcel yang apa, akhirnya teman-temanku gitu loh yang bantuin buat ngurusin parcel buah itu. Jadi aku benar-benar fokus ngurusin presentasi. Nah ini mungkin bisa kamu coba, jadi nanti kalian bisa saling berbagi tugas lah. Saat temanmu lagi ya presentasi, kamu bisa bantu buat ngurusin konsumsinya. Jadi temanmu bisa fokus untuk presentasinya. Begitu juga saat kamu presentasi, temanmu bisa fokus untuk ngurusin konsumsinya. Jadi nggak kamu semua yang ngurusin gitu. Nah, terus satu hal lagi. Jadi sebenarnya dulu temanku bilang, kenapa sih kita tuh harus ngasih konsumsi yang bisa dikonsumsi sama dosen ya di saat kita presentasi? Misalnya kayak pas kamu presentasi itu kamu ngasih kue basah atau kacang atau permen yang bisa dimakan langsung sama dosennya biar apa coba? Biar dosennya nggak fokus ngeliatin presentasimu. Jadi nanti nggak bakal nanya aneh-aneh karena dosennya fokus makan tuh. Tapi ternyata saat aku terapkan itu di sidang, karena waktu itu kan sidang aku ngasih kue basah ya, cuma ada satu dosen doang yang makan coba. Dosen yang lain nggak ada yang makan dong, dan mereka fokus memperhatikan presentasiku. Jadi akhirnya tetap aja aku ditanya-tanya yang aneh-aneh gitu. Jadi gitu aja sih pengalamannya tentang ngasih konsumsi atau ngasih bingkisan sama dosen. Ya tapi kalau di kampusmu atau mungkin di jurusanmu itu ada budaya yang unik lainnya, bisa share di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.